Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dengan Kak Sabah dalam Seni Sabah. Okey, hari ini Kak Sabah akan melukiskan teknik cross-hatching pada lukisan buah yang diminta khas oleh adik Nazihah Saidian. Dan adik Nazihah Saidian menyuruh Kak Sabah melukis buah manggis menggunakan pen. Jom kita melukis buah manggis menggunakan teknik cross-hatching dan menggunakan pen. Mula-mula kita perlu melakarkan buah manggis menggunakan pensel dulu. Kak Sabah, macam mana teknik cross-hatching tu? Ha, teknik cross-hatching ni adalah satu teknik melukis, iaitu dia seakan-akan silang pangkah. Kat sini, Kak Sabah tentukan arah cahaya. So, akan ada tempat yang bershadow, iaitu gelap, dan ada tempat yang terang. Untuk bagi nampakkan shadow tu, kita akan lukiskan silang pangkah secara rapat-rapat. Dan untuk bahagian yang terang atau bercahaya, kita perlu lukis silang pangkah secara jarak-jarak.
Okey, dah siap. Semoga video ni dapat memberi manfaat buat semua. Jangan lupa subscribe channel Sawa. Bye-bye. Jumpa lagi.